Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube Channel. Balik lagi sama Riri di sini. Nah, sahabat Oto, di video kali ini kita bakalan ngasih tahu nih ke kalian bahwa Oto Project lagi dan lagi ada produk baru. Dan produk baru kali ini adalah roof box nih. Kalau sebelumnya kita udah punya 10 macam roof box dari mulai yang terkecil sampai ke yang besar, dari ukuran 360 liter sampai ke ukuran 575 liter dengan berbagai macam bentuknya dan juga kapasitasnya dan tentunya juga warnanya. Tapi kali ini kita akan perkenalkan juga nih roof box terbaru kita. Seperti apa? Langsung aja kita lihat. Ini dia nih sahabat Oto, produk atau roof box terbaru dari Oto Project. Kalian bisa lihat karena kita sudah pasang langsung di mobil Innova Zenix ini, biar kalian bisa lihat nih roof box ini terpasang di mobil. Dan roof box ini namanya adalah Adventure Plus nih sahabat Oto. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu nih macam-macam roof box dari Oto Project, sebelumnya itu udah ada roof box Adventure juga, tapi itu kapasitasnya 360 liter. Tapi roof box Adventure Plus ini hadir dengan kapasitas yang lebih besar nih sahabat Oto. Kalian bisa lihat panjangnya aja berbeda, lebarnya juga berbeda, lebih besar, artinya ini dapat memuat barang lebih banyak lagi, dan ini berkapasitas 460 liter nih. Nah, kalian pasti happy banget dong dengan kehadiran roof box ini. Nah, yang terpasang di mobil ini itu adalah warna glossy black nih sahabat Oto, tapi kita juga punya yang Adventure Plus yang warna glossy white. Tapi sebelum kita bahas bagaimana looknya, kita juga akan jelasin bagaimana fungsi roof box ini sama dengan roof box sebelum-sebelumnya, bahwa roof box ini juga bisa dibuka dari dua sisi, yakni kiri dan kanan. Jadi kalau misalnya kalian parkir nih mungkin agak ke dinding ya sebelah kanan, bisa dibuka lewat kiri ataupun lebih mepet ke kiri bisa dibuka lewat kanan. Dan istimewa lagi nih, Oto Project ini bikin roof boxnya itu aman banget. Jadi kalau misalnya dibuka dengan kuncinya itu terus ditutup lagi, dan kalau misalnya belum rapat itu kuncinya nggak akan bisa dicabut sahabat Oto. Jadi benar-benar akan dipastikan aman buat kalian. Dari desainnya juga nih kita lihat nih sahabat Oto, kenapa juga dia sama namanya dengan Adventure, karena secara look itu potongan-potongannya, polanya itu sama banget dengan Adventure, hanya saja hadir dengan ukuran lebih lebar dan juga lebih panjang nih. Dan juga tentunya roof box dari Oto Project ini desainnya sudah aerodinamis. Dan juga kalau misalnya kalian sebelumnya nih roof box Adventure biasa yang 360 liter itu biasanya dipakai untuk mobil-mobil yang dimensinya kecil seperti Wuling REV, ataupun misalnya kalian yang nggak butuh kapasitasnya banyak banget di mobil untuk memasang roof boxnya. Tapi roof box Adventure Plus ini juga bagus banget kalau misalnya kita pasang di mobil sejenis kayak Avanza, terus mungkin Xenia, ataupun mobil-mobil yang besarnya sama seperti mobil yang udah disebutkan tadi nih sahabat Oto. Sekarang kita masuk kepada pembahasan mengenai pemasangannya nih sahabat Oto, karena kalau misalnya kalian tahu ataupun kalian pernah pemasangan aksesoris Oto Project, itu pemasangan aksesorisnya itu nggak pernah yang benar-benar sulit banget, nggak terkecuali untuk roof box ini nih sahabat Oto. Nggak hanya roof box ini, sebenarnya roof box kita yang lain juga gampang banget untuk pemasangannya, karena kita sudah menyediakan grip ini. Jadi pemasangannya itu gampang banget karena grip ini tuh akan menjepit ke bagian crossbarnya nih. Ini tinggal diputar, ada bagian unlock dan juga locknya, jadi nggak akan merusak bodi sama sekali ataupun akan bermasalah pemasangannya, karena ini akan bisa menjepit dengan kuat. Tinggal kalian pastikan bahwa kalian sudah memilih juga pondasinya yang kuat seperti crossbar ataupun roof railnya nih sahabat Oto. Dan ini ada di dalam, jadi nanti di dalam kita lihatkan ya gimana pemasangannya. Ini gampang banget, tinggal diputar dan langsung menjepit dengan kuat ke crossbarnya. Nah sahabat Oto, ini kita buka nih roof box ini dari sebelah kanannya, dan roof box ini juga bisa dibuka dari sisi kirinya, jadi bergantian itu ya sahabat Oto. Dan kalau misalnya kita lihat di dalam itu udah ada kantong nih. Jadi kalau misalnya kalian beli roof box itu udah ada kantong ini. Terus kita lihat apa sih isinya, apakah ini surprise dari Oto Project? Ternyata tidak. Nah ini kita punya tali ini nih sahabat Oto. Jadi kalau misalnya kalian beli roof box, jadi kalian akan dapat tali ini yang bisa kalian bisa gunakan untuk, nah ini pemasangannya tuh kayak melintang gitu. Jadi kalau misalnya kalian bawa-bawa barang itu yang mungkin kalian nggak pengen geser ataupun berserakan, kalian bisa menggunakan tali ini, dan juga sudah ada tempat pemasangannya. Jadi dapat dua untuk bisa kalian gunakan agar barang tetap rapi di dalam roof box. Jadi benar-benar Oto Project itu memastikan keamanannya banget untuk kalian kalau misalnya kalian beli roof box, karena mungkin banyak yang ragu ya kalau misalnya beli roof box itu nanti di atas gimana-gimana. Gak usah khawatir, karena juga roof box ini terbuat dari bahan yang berkualitas
gak akan pudar juga tentunya, karena ini udah terbuat dari plastik yang benar-benar berkualitas premium punya. Dan juga seperti yang dibilang tadi, ini juga gak akan bisa dibuka kalau kuncinya gak akan bisa dicabut kalau misalnya roof boxnya itu belum tertutup dengan rapat. Karena kalau misalnya gak menggunakan sistem seperti itu, takutnya kalau kalian misalnya taruh barang terus ternyata roof boxnya gak rapat tapi kuncinya bisa dicabut, takutnya kalau misalnya kalian mungkin dalam keadaan membawa kendaraannya itu sedikit dengan kecepatan lebih tinggi, takutnya akan terbuka dan akan berserakan, tentunya juga bahaya untuk kalian dan juga pengendara lainnya nih sahabat Oto. Jadi Oto Project itu sudah benar-benar memikirkan keamanan kalian saat kalian pasang roof box. Dan yang perlu kalian catat adalah untuk pemakaian roof box ini, kalian hanya dapat maksimal sesuai peraturan yang ada, kalian dapat maksimal memasukkan ataupun menaruh barang di sini dengan kapasitas 75 kg. Kalau misalnya itu kalian lebih, itu kita tidak anjurkan sahabat Oto karena juga mengikuti aturan yang ada. Itu tadi dia aksesoris terbaru dari Oto Project, yakni Roof Box Adventure Plus yang hadir dengan lebih kapasitas lebih besar dari Adventure sebelumnya dan juga bisa memuat barang yang lebih banyak juga nih sahabat Oto. Kalau misalnya tadi kita lihat nih pemasangannya di Zenix, juga pemasangannya di Avanza, kalian bisa mungkin udah bisa ngebayangin kalau misalnya roof box itu terpasang di mobil kesayangan kalian. Jadi buruan untuk pemesanannya langsung aja hubungi Oto Project nih sahabat Oto. Jadi buat kalian nih yang pengen pasang aksesoris dari Oto Project, baik itu roof box Adventure Plus tadi ataupun roof box yang lain ataupun aksesoris yang lain, karena Oto Project itu punya banyak aksesoris untuk banyak mobil, kalian bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia, karena kita itu udah ada dari Aceh sampai Papua. Ataupun kalian yang berada di Jakarta dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang ke Oto Project Garage di Ruko Sedayu Square Blok I nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat, dan juga di Ruko Emerald Avenue 2 Blok EB5 di Bintaro Jaya Tangerang Selatan. Dan juga aksesoris ini dapat dibeli secara online yakni di Tokopedia, Shopee dan juga Bibinya Oto Project. Jangan lupa untuk follow akun media sosial Oto Project yakni di TikTok dan juga Instagramnya Oto Project. Jangan lupa untuk like video ini, share juga ke teman-teman kalian, siapa tahu mereka juga pengen pasang aksesoris dan tentunya harus pilih Oto Project nih sahabat Oto. Dan subscribe channel YouTube kita dan nyalakan tombol notifikasinya juga untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Tentunya Oto Project bikin mobil auto keren. Bye bye.